Ini KPK yang selalu dicari-cari. I guess official. Tonton terus. Hi guys official, subscribe, like, share, and comment. Saya berpikir ini suara besok subuh, mungkin kultumnya suaranya slow aja. Pada subuh kali ini kita akan membahas tentang malam pertama di alam barzah. Kenapa subuhnya masih menggelegar? Ini gara-gara Pak Wakil Bupati. Pas sahur tadi dikasih makan paku. Ustaz Somad, selamat datang di kediaman. Silakan cicipi sahurnya. Ini sayur apa, Pak? Paku. Jauh-jauh terbang 3 jam sampai kemari. Naik mobil, tidur di mobil, bangun belum sampai juga. Tidur lagi, tiba-tiba bangun. Bangun Ustaz, bangun, bangun, bangun. Ada apa? Ada KPK. Hah? Kenapa KPK? Rupanya komunitas penggali kubur. Dikasih saya topi, dikasih saya baju. Selama di perjalanan ini, tim ini gak ada yang mau foto sama saya. Begitu saya pakai baju komunitas penggali kubur, semua minta foto. Saya bilang ini komunitas ini untuk apa? Ada saudara kita yang tidak mampu, Pak Ustadz, memandikan jenazah, menguburkan, menyiapkan pakaian, menyiapkan kain kapan. Keluarganya fakir, miskin. Apalagi ketika COVID kemarin, sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing, dipatok ayam. Tapi begitu datang komunitas penggali kubur, tidak hanya sekedar menggali. Kalau dijemput KPK yang di Jakarta, masih bisa pulang. Tapi kalau KPK yang dari Murung Raya yang menjemput, pulang pun dia kita gak mau nyambut. Karena jenazah. Kenapa bangkit ide-ide ini? Karena rasa bersaudara. Siapakah orang Islam? Orang yang sholat ke masjid gak pernah tinggal. Siapa orang Islam yang pakai jubah, yang topi putih, yang bersorban? Tidak salah. Tapi Islam adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Menjaga hati perasaan orang lain. Jangan terluka karena lisannya. Jangan tersinggung karena tangannya. Ada orang Islam, sholatnya rajin, puasanya rajin, sudah haji, ke Makkah bolak-balik, duitnya banyak, kaya. Tapi kalau bicara, lidahnya seperti kukuran kelapa. Berputar terus, gak mau tahu hati orang sakit. Habis kelapanya, batoknya pun dia. Mana tahu ada tetangga, kawan, sahabat, jiran, sekantor yang begini, kasih tahu dia. Hei, kukuran kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Kalimantan Tengah. Di mana, Pak? Kota Puruk Cahu. Puruk Cahu ada sesuatu yang luar biasa. Saya belum pernah ketemu di tempat lain. Ini KPK yang selalu dicari-cari. Komunitas penggali kubur. Paling takut, Pak. Paling kalau kami jemput hilang sudah. Gratis. Jadi saya mengajak jemaah dari Sabang sampai Papua. Banyak orang tidak peduli tentang masalah jenazah ini. Penyelenggaraan jenazah, banyak orang buat acara pengajian, tapi tidak peduli dengan jenazah. Ini bisa gratis, ini luar biasa. Mudah-mudahan daerah lain terinspirasi. Saya ucapkan selamat, sukses selalu buat sahabat-sahabat KPK di Puruk Cahu. Amin. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys official.